Okay guys, welcome back to my channel Joshua Official. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Udah hampir 500 subscriber ya teman-teman. Terima kasih banyak. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Bagi yang belum subscribe, apalagi yang kalian tunggu, jangan lupa kalian like, comment, subscribe ya. Share ke teman-teman kalian semua supaya channelku terus berkembang dan berkarya untuk mengupload semua wisata yang ada di Samosir ini. Supaya kalian lihat-lihat tuh di Samosir nih banyak tempat-tempat wisata yang belum kalian telusuri. Oke, terima kasih. Enjoy. Teman-teman, berhubung karena menara pandangnya belum dibuka, kita belum bisa naik karena kemarin masih masa-masa COVID-19, corona kan, ditutup semua wisata. Dan sekarang udah hidup normal lagi. Di Samosir udah banyak yang berkunjung, udah mulai orang berwisata kesini. Tapi ini belum dibuka juga. Ya, gak apa-apalah, kita jalan-jalan aja kesini, lihat-lihat pemandangan. Kalau kalian pengen mau kesini, ke Menara Pandang ini, nah, kalau kalian dari pelabuhan Simanindo, ini kan kalian dari Tiga Ras nih, nyebrang, kalian sampai di pelabuhan Simanindo, kalian jalan terus, nanti kan dapat simpang 3. Kalian dapat simpang 3, belok kiri, lurusi, ikuti aja jalannya. Nanti sebelah kanan kalian nampak tinggi dari pasar tuh, dari pasar sebelah kanan kalian lihat, nampak langsung menaranya nih. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu jalannya, nanti ada jalannya dari bawah itu. Kalian naik aja, memang jalannya agak rusak sih. Lagi mau proses perbaikan semua jalan yang ada di Samosir ini. Samosir ini rencananya Bapak Presiden kita pengen jadi wisata yang terkenal sampai internasional. Kalian dukung terus channel YouTube aku, Joshua Official, supaya tidak ketinggalan ya untuk melihat-lihat wisata yang ada di Samosir. Nah, ini kalian kalau mau pengen kesini, jangan lupa foto di sini. Tengok nih, kayak gini. Nah, ini dia tempat foto. Nanti kan, ini ada tiga, ini satu, itu satu. Nah, satu lagi itu. Tapi udah terbakar. Ada orang iseng kemarin membakar ini tempat foto. Ada orang iseng akhirnya terbakar lah. Oke, lihat teman-teman. Kalau kalian angin kencang, ombak yang besar. Diperingatkan untuk kalian yang naik kapal kecil, naik kapal motor tuh, kapal kereta itu bahasa dari Medan. Tak dari mana orang itu dapat Medan. Kereta. Jangan kotor lah, jangan, terus jagalah ucapan kita supaya tidak terjadi ke selalu.
pertolongan Tuhan. Oke ya, sekian dari saya. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, share sebanyak-banyak, like, comment. Kalau kalian pengen aku mau kemana, kalian bilang, aku datangi. Kalian komen sebanyak-banyaknya. Oke ya.